kalian sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini tahap kedua, episode kedua. Kita mau pasang di speaker sini lampunya, ini lampunya udah dipotong. Tinggal tahu berapa sos, berapa meter nih? Berapa senti apa meter lah. Saya enggak tahu. Pokoknya segitu ukuran seliling ini. Dan tadinya mau pasang di sini ternyata kurang bagus. Biarin, jadi kita pindahin aja ke sini. Ini udah diukur. Ini udah diukur segini. Nah, segini pas nih. Kita beli yang meteran. Ini sekitar 45.000, ini 5 meter. Bisa beli di online, bisa beli di toko offline. Langsung kita ini dulu guys, kita eksekusi dulu. Jadi kita mau ke solder, jadi kita pasang di sini guys. Oke. Okay? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, channel tadi masih pending lah. Iya. Mantap. Oke, jadi ini sudah kita kelopek nih. Kan enggak? Nah, ini kita kelopekin tembaganya. Jadi kita solder dulu. Seperti ini. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Nih, oke. Entar saya tungguin lagi. Nah, sebentar. Nih, jadi seperti ini. Jadi kita solder nih. Belum panas. Ini kabelnya dan ini timahnya. Ini timahnya nih. Sorry, cepet. Nah, seperti ini. Coba kita tes dulu timahnya. Belum panas nih guys, belum panas. Bentar, nunggu panas dulu. Nah, ini udah mulai panas nih. Oke, ini udah mulai panas. Timahnya nih. Tempelin dulu di sini. Biar rata. Oke. Satunya lagi. Oke, sudah rata. Bagian sininya, bagian tembaganya, tetes sedikit aja. Udah. Udah. Pasang. Satu dulu. Oke, sudah. Eits, cepet. Bentar guys, ini timahnya agak kebanyakan ini. Bentar. Oke. Oke. Ya, satu nempel. Tinggal sebelahnya, sebentar saya geser dulu. Saya zoom. Nah. Oke, sebelum lanjut ada ajan, kita ajan dulu guys. Oke, jadi sudah tahap proses. Ini seperti ini jadinya. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita tinggal pasang, tapi ini sebelumnya kita solasi dulu supaya sebentar, supaya kita amanin, lebih aman lagi. Oke, kita solasi dulu guys. Oke, udah beres. Ini tahap pemasangannya nih. Jadi ini kita bolongin di sini, tembus ke atas. Nanti soketnya di sini nih, soket di sini satu. Nah, terus yang nanti kita lihat min pushnya kayak apa.
ke sana, jadi kita tinggal cari main plusnya. Mana itunya? Oh ya. Oke, jadi kita langsung kita bawa dulu ke mobilnya, kita tes nyalanya seperti apa. Habis itu langsung kita instalasi, guys. Kita tes dulu, pokoknya apa-apa kita tes dulu. Oke. Oke, jadi ini dia. Ini saya cari plusnya, dapatnya di sini, guys. Untuk plusnya sama kayak sama yang di sebelah sana. Jadi ini plusnya. Putih strip biru ya. Nah, tapi untuk minnya kayaknya minnya saya bakal taruh di bodi sini. Karena saya enggak tahu ya. Apa sayanya belum dapat tapi gimana, tapi kayaknya sih enggak dapat, tapi enggak apa-apalah. Kalau min kan hanya buat di bodi aja. Jadi ini plusnya ya. Ini buat plusnya. Jadi ntar plus dari lampu masuk ke sini, minnya saya ke bodi sih, guys. Oke, jadi gitu, langsung kita eksekusi aja, guys ya. Oke, jadi ini untuk plusnya, ternyata saya dapat minnya nih, guys. Minnya itu ini, guys, merah strip putih. Kita nyalain. Masukin. Nyala ya. Nyala ya. Oke. Jadi ini plusnya putih strip biru, minnya merah strip putih. Oke. Langsung aja kita pasang dulu, guys. Oke, jadi sudah dipasang. Sudah ini ya, sudah tinggal ngerapatin aja. Jadi hasilnya seperti ini, guys. Hasilnya seperti ini. Tuh. Jadi kalau bisa kita tutup, bentar. Tutup ya. Ini kondisi belum saya baut ya. Nah, ini kondisinya masih nyala ya. Ini kondisi seperti ini. Kita matiin dulu lampu flashnya. Pertama lampu utama dulu saya matiin. Nah, sudah mati, tinggal masih lampu flash ya. Tinggal kita matiin dulu, guys. Kita coba deh, guys. Hasilnya seperti apa kalau gelap? Wah, saya seperti ini, guys. Keren sih tuh. Jadi pas di abulatannya nggak terlalu terang juga karena ya ada sebentar, ada jaring-jaringnya. Karena ini speaker ya. Kalau dari bawah, jadi nggak terlalu terang juga. Saya senang begini, nggak terlalu terang ya. Jadi aman, sama seperti ini. Yang sebelah tuh, sebelah juga. Dan ini juga yang paling elegan tuh. Keren ya, jadi kayak mobil apa ya, mobil-mobil sekarang ada lampunya tuh. Kenapa saya warnanya biru? Karena konsepnya memang dalam mobil saya itu biru dan merah. Oke, jadi tinggal kita panas, tinggal kita rapetin semua, sudah kelar, sudah jadi, sudah mantap. Oke, ini ya, selesai ya. Jadi seperti itu caranya. Kabelnya yang plusnya itu putih strip biru, minnya merah strip putih. Jadi tinggal sambungin aja. Oke. Jadi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suzuki R3.